Siapa ada mak ayah, hormatlah mak ayah dia. Anak akan hormat mak ayah. Sebab tu saya nak bagi tahu, wahai ibu dan ayah, tolong hafal empat doa ini. Pertama, doa Nabi Zakaria. Al-Imran catat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berikan kepada aku zuriat yang baik, ya Allah. Engkau mendengar akan doaku. Yang kedua apa? Sebagai ayah dan mak, tolong doa Nabi Ibrahim. Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah anakku ni anak yang soleh. Itu lagi doa. Kalau boleh tuan-tuan, doalah kepada Anas bin Malik yang Nabi doa. Apa dia? Allahumma rzuqhu. Ya Allah, berikan kepada dia anak ini malan harta, wa waladan anak, wa barik lahu. Harta dan anak ni berkat. Yang keempat, doa yang diajar oleh Jibril kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Furqan 74. Apa dia? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan pasangan aku dan zuriat aku penyejuk mata, dan jadikan anak aku ni seorang pemimpin. Tuan-tuan, tolonglah doa. Insya-Allah tuan-tuan, keluarga tuan-tuan bahagia.